Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم ارزقني تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma nas'aluka radhaka wal jannah na'udzu bika min sakhatik wan nar Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut ilaika nushur asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله sama-sama insyaallah kita pakai pagi-pagi kita pakai isi dan kita pakai futuh makan pagi kepada roh dengan Quran insyaAllah. Semoga Quran akan masuk berjerak sapa kepada mata kita, mulut kita, telinga kita, kepala kita, pergi petangih.
Siapa ke kaki, siapa belakolah insyaAllah. Maka Qur'an. In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ni tunjuk bagai hak tu ya. Tak ada tunjuk bagai hak tak tu. Dia tunjuk bukan sekadar bagai hak betul, bagai hak lebih tu. Hak paling tepat sekali. Hak paling kena sekali. Jalan kita nak gida banyak jalan, tapi Qur'an tunjuk jalan hak paling cepat, jalan hak paling baik, jalan hak paling betul. Itu mana inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dia tunjuk jalan betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan betul ni biasa tak sesak lah. Orang duduk sesak tu, itu jalan ada belok. Ada kona dia panggil. Ada cabai junction atau ada cabai. Nah, ada cabai pergi kanan, kiri. Oh, itu susah nak lah. Ada pun jalan Tuhan insah kul innahu dallahi huwal huda jalan betul sing. Nah, kita nak gimana suruh Tuhan tunjuk jalan betul ni jalan yang tak sesat. Dah siapa pergi pun tak sesat. Orang cidik tak sesat, orang tak cidik pun tak sesat, orang tak tahu jalan pun tak sesat. Orang tak reti pun tak sesat, orang tak pandai kecek bahasa-bahasa, tak sesat, tak sesat berlaku. Moga jalan betul, ada satu, ya, tak ada jalan lain. Nah, sebab tu, inna hadhihi tadhkiratum, maka ini ni ialah tazkirah peringatan. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Siapa nak ambil buat, jadi jalan Tuhan, maka jadi ke jalan, jalan kepada jalan Tuhan. Jalan teruk, siapa jumpa dengan Tuhan. Ah, jalan hak kita gitu. Ada gig mana? Gitu tu jumpa dengan Tuhan. Nah. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan orang yang ditolak, orang tino, tolak ni ada dua. Supaya kita sibuk makan. Lafaz tolak ada lafaz sarah, lafaz kinayah. Nah, kita hatta terosak cerai ni tak jatuh kalau tak ada niat. Kerana hatta kokwam saat ni jadi kinayah. Dikirakan dia, kita jangan sebut je mulut, maka dikira kinayah. Tulis surat kinayah. Tulis ni kinayah. Kerana dia kena ada rukun dia, ya kena belafah. Rukun tolak. Ya kena belafah. Lepas tu tak ada belafah, tak jadi. Dia ingatlah hati saja cerah 1000 kali, tak jatuh. Bila tubik, tubik lapar saat ni, baru jatuh. Eh, dia tak kira. Nah. Lepas tu, hal tolak-tolak ni jangan buat main-main lah. Dah jangan sebut main-main. Dah bini pula jangan minta. Dah wabci berda'ah jangan minta. Jangan duk sebut. Jangan buat mudah-mudah. Dah. Sebab tu Allah SWT firman wal mutallaqat. Dan orang-orang yang ditolak. Perempuan yang ditolak, dia tarabbasna, kena tungung. Bi'angfusihinna, dengan diri-diri mereka itu salah serta kuruk 3 kali suci. Tidak wayak dah mangai tu 3 kali suci ni, kalaulah seorang saat ni tu dia setubuh dengan bini dia di antara 2 haid, haid bulan ni dengan haid bulan depan. Maka ada paling kurang 15 hari dan sebanyak-banyak tak kira lah hak dia cuci saat ni tu. Maka celah-celah suci saat ni tu berlakunya tolak. Bila tolak saat ni tu, tolak masa tuhri, masa cuci. Tolak sunni dia panggilah tu. Nah, ia kena tunggu 3 kali suci, maksudnya iaitu apabila mari haid kali ketiga, maka habislah iddah dia. Kalau dia jima, dia jima isteri dia, tekah cuci, pasti dia cerah, kena tunggu. Siapa ke? Apa mari haid? Apabila mari haid kali keempat, baru habis iddah. Apabila mari haid kali keempat, baru habis iddah. Bila habis dah, dia nak kelik lagi pada bini dia,
Dia tak boleh rojok dah. Tapi dia boleh nikah lagi. Boleh nikah semula. Apa panggil talak bain bainun atau sugra. Talak putus juga tapi dia panggil dia boleh. Boleh lagi nak klik baik dengan bini dia tapi dengan nikah yang baru. Perkataan nikah semula saat ni itu ada talak apa kali lagi? Ada dua orang lah. Kalau talak kali kedua, dia klik nikah semula, ada sah dah. Dia tak jadi. Orang cerah bini dia sah. Cerah lama, lepas tu dia nikah dengan orang lagi, kata tak ke mana. So, dia klik mari, boleh nikah mula dengan bini dia. Hak jadi mula semula ni, hak jadi mula semulanya, kira so semula, rebtun semula ni, tu mula semula. Apabila tolak tiga. Bila tolak tiga, dia pergi nikah dengan orang lain siap, dah habis semua, klik nikah dengan tu laki hak mula-mula. Maka pada ketika tu, dikira ke so semula tu. Ada pun hak lain tak leh? Leh tinggalnya tu. Tinggal lagi tu. Jadi tu makna al-qur'u. Qur'u ni khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i ni qur'u makna tuhru makna cuci. Salah tata qur'u tiga kali suci. Wala yuhillu lahunna, dan tak halal bagi mereka itu an yaktumna, bahawa mereka itu sembunyikan ma khalaqallah bagai hak Tuhan buat fi arhamihinna, pada rahim-rahim mereka itu. Kalau ada anak mengandung tak, maka tak boleh nak tusuk, sembunyi tak boleh. In kunna yu'minna billah wal yawmil akhir, jika mereka beriman pada Allah akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalik, dan istri suami-suami mereka tu, suami kepada tu lelaki saat ini hak paling berhak bahawa mengembalikan baik klik saat itu fi dhalik, pada demikian itu. Pada demikian, pada dalek edah saat itu akiyalah hak berhak lah. Bini orang ni untuk laki dia hak paling berhak. Orang pun jangan duk gaduh lah. Kau kata untuk laki cerah apa Allah. Tak hanya hari buang lalu dah. Nanti dulu. Untuk laki yang paling berhak. Sebab tu ala Islam ni Allah. Minai orang kita tak boleh nak pergi mengeceh main. Nak pergi sini, nak pergi minai, nak tak minai. Nabi SAW sebutnya, la yaktubanna ahadukum ala khitbati akhi, atau wala khitbanna ahadukum ala khitbati akhi. Jangan mine di atas tebuh atau di atas khitbah atau tak mine hak saudara kita. Bila jadi hak demo gak tak apalah tu, kita tak usah duk kacelah. Duk kacel apa ni orang lah ni berat. Orang lah ni. Kau hak orang, kau nak hak orang. Lepas tu pula bini pula bo kata jadi hak orang dah galak nak orang lain juga. Astagfirullahalazim. Tak ada amanah. Tak ada amanah. Tak gila nak hak lain. Supaya ya hak mana-mana pun. Orang kata makan nasi lepinge, lepurung sama kenyai belaka. Supaya hak tulah belaka. Tak ada beza mana sekali. Tapi ada orang yang khianat. Lain itu banyak khianat. Banyak khianat. Ya bagai curi ni, ya berasa sedap bagai curi. Sebenarnya bagai curi ni tak ada kuamsuk, tak ada rasa kesenang-kenang, tak ada bagai curi. Jahat belaka. Syaitan ya sirak dakhili, di segi psikologi cikwitia ni ya ada benda dalam hati duk tupuk, ada nafsu lawamah duk lari dia. Sebab tu bila orang duk buat gib zina, orang tina apa ke, ya menusuk lari, menusuk apa, tak sibuk kan apa, tak sibuk apa, bagai curi. Orang curi ni agak besar pun dia lari, kerana fitrah dia tak boleh terima. Diri dia tak boleh terima dah. Dia kacau buat pun kerana dia nafsu dia. Dia lawai gitu. Dia lawai dengan benda yang sungguh. Hakikat. Kes kali juga. Dia lawai-lawai gitu. Yang sungguhnya, dia ada. La uqsimu bi yaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah,
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Ya manusia ni nak bagai cepat ya, fast food nak pakai bagai cepat. Nah, lepas tu pula Tuhan sebut supah dengan nafsul lawamah. Ada diri dia ke duk sirah duk belawai dalam tu. Eh, ni kata je hak benda tak molek tak leh. Eh. Ha tu. Zina kadang-kadang. Zina tak tahu hukum Tuhan. Nah. Hukum Tuhan ni berat zina ni. Tuhan sebut satu surah lah surah tu. An-Nisa. Nah. Apa dalam surah? Apa dalam surah? An-Nur. Masa gitulah Tuhan sebut kan. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Satu surah Tuhan kata, kami turunkan dan kami fardukan dan kami turunkan hukum-hukum Tuhan. Nah, supaya kamu supaya mereka itu nak ui mereka tu ingat reti, kena reti ke apa? Az-zaniyatu waz-zani la yang apa ni? Apa ni? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah. Orang tina zina, orang jatuh zina tu hasbuk dalam Quran ni ada dua tempat hudud orang panggil, tempat curi. Tu hasbuk was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Hak nung tu hasbut sarik dulu, orang yatai dulu, kerana orang yatai suka curi. Tapi hak ni orang tina menyebabkan hak mula-mula. Tu hasbut az-zaniyatu waz-zani. Orang tina buka peluang mula-mula sebab tu hasbut dia. Orang nak buka peluang dia pakai seksi. Dia tunjuk, dia tunjuk jangok dia, tunjuk segok dia, tunjuk tu tunjuk ni. Jadi dia yang menarikkan mula-mula. Orang jatah ni tak ada apa kali. Hak sungguh kalau dia mau pakai juruh molek tak ada pihak nak tegur, tak ada pihak nak mari tanya apa kali. Sebab tu hasbuk zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Hak tu hasbuk siap. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Tengok tu hasbuk siap. Hei nabi, katakanlah kepada isteri engkau dan anak-anak engkau dan pada isteri orang beriman. Yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hendaklah lapuh ke pakaian tudung semualah. Eh, daripada atas sampai sapa bawah. Nak tunjuk. Ya bukan. Silap paham kalau orang paham kata dak. Orang pakai ke kelubung nak juga dak. Eh. Orang pakai kelubung nak mata. Kena pakai kelubung nak jadi juga. Tak semestinya ia tak jeruh. Tapi bila ia pakai, tunjuk molek. Bila ia tunjuk molek, tunjuk jeruh. Zalika adna anyu'raf. Tuhan kata, itulah yang paling sesuai. Tunjuk kata dia molek. Anyu'raf, bahawa dikenal. Kata dia molek, jeruh. Bila orang nampak kata dia jeruh, fala yu'zain, maka tidak diganggu. Tak ada orang masuk nak mengeceh. Tak ada orang masuk nak mari tu gini, tak ada lah. Selamat dia nya. Lepas tu jadi sangangam, jadi cuci bersih, orang nampak, oh dah. Boleh jadi ibu rumah sungguh. Tapi dak bila dia saat ni kat tunjuk punggung dia, dah tunjuk depan susu dia. Dah tunjuk boceh tu boceh sini. Maka makna kata dia ada benda tak molek nak tunjuk kau orang. Mana hati dia condong pada tu. Bila hati pernah tu orang-orang jahat sana itu, orang tak molek. Fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Kalulah dia tu sorga tu Tuhan lari dah. Sorga tu Tuhan lari. Ya nisa an-nabiy lastunka ahadin minan nisa. Hei isteri-isteri nabi, kamu bukan supaya orang-orang perempuan ramah. Nah, ini taqaitun jika kamu bertakwa. Fala taqdana bil qaul, maka jangan lembut ke sorga.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَكُلَّ كَوْلًا مَعْرُوفًا. Nah, maka tomok dia oleh orang ingin oleh orang yang hati tak oleh orang malek apa tapi orang tak oleh banyak tak dunia ni, maka Tuhan pun nak wis lama ya, nak wis lama. Sebab tu banyak berlaku zina daripada sebabnya orang tina. Kalau orang tina pakai juruh belakang orang jatuh dia kelepok itu dia nya tak kecari kalau orang berjuruh. Nah, kalau hok pakar kat nak telanya kat negara luar dalam, ha hok tu gak dia pun selalu dah jahat-jahat turut lalu. Ha nampak ni atau boleh ni. Ha. Eh, kita ni terosak kita tu pun eh. Smartphone hok kita beli iPhone tak kira lah. Beli iPhone, beli apa semua kita buku kan. Eh, ada apa orang panggil sarung. Lepas tu kita ni orang ni ada barang yang maha kali tu hewi kita kepada orang perempuan. Lepas tu pula tak ada saya pun tak barang yang maha tu nak buka orang tengok, ah maka itu berat benar. Tak saya buka pun nak tunjuk, maka berat benar benda-benda tu. Nah, tu maknanya nah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan suami itu paling berhak. Paling berhak kembalikannya. Boleh rojak. Untuk laki ya paling rojak, paling berhak. Nah. Ha tu. Lepas tu kadang-kadang ni ya orang ni ya berasa sebab orang lain tu molek. Ada hantok juga. Adalah perangai lebih orang yang molek tapi tak tekah sangatlah. Kita redha bil qada wal qadar. Redha lah tu hewi kita kok. Maka boleh habis kita. Maka kita pun jagalah molek. Beki, kau mari beki, wak, eh, kau beki, kau gapo. Eh, tak usah lah. Cerah tu mudah ya cerahnya. Sebut tak boleh dah, jatuh dah. Lafaz orang. Tapi kita nak jaga. Nak boleh hidup dengan selamat. Nak boleh hidup dengan tenang, jaya dalam hidup kita dunia akhirat. Situ jelah. Dunia ni tak lama kali. Nah, wa bu'ulatuhunna. Nah, suami mereka tu haqqu biraddihinna. Hak paling berhaknya. Orang lain tak boleh duk gaduh lah. Nah, wi tanya tok laki dia dulu. Tok laki dia duk nak. Nah. Ha, fi zalik dalam iddah, saya boleh rojak dalam iddah, boleh lepas dalam iddah. Maka pada ketika tu kena tu semulalah. Eh, kena nikah mula. In aradu islahan, jika mereka itu nak baiki. Eh, nak perbaiki kan. Tak. Ha, sebab apa? Nak baiki sebab ada berlaku selisih menyebabkan bercerai hak ni tu baloh. Nah, ya kita ni kadang-kadang itu turut nafsu kita. Baloh ni mudah ya. Bakat nak baloh lah laki bini. Eh. Ha, tu. Untuk laki ni jenis mongoh. Allah tak kau nak dulu kok. Tak kecek aliyo. Dia tak kecek. Hanya habis apa jumpa dah aliyo. Kalau ada dulu. Boleh timbal kak. Nah. Tak kau nak. Bapak kata boleh. Semengung yang lari pula. Eh. Ini lah. Dah kata ni apa tu juga. Eh. Sebab tu. Kalau nak beki. Beki ke apa? Kadang-kadang saat ini tu benda kecil-kecil. Benda kelih. Boleh jadi besar. Benda halus-halus ya. Tak? Ha, sebab tu kita ni kena. Kena jadi hati besar bang. Bahasa dia ada duduk dua orang ni. Ya ada benda berlaku selisih. Nah, itu biasa sahaja. Ha, lepas tu kita ni. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallah ghafur rahim. Kalau kita ma'ah, kita jauh enggak. Maka Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ha, jayalah hidup saat ini. Ha, nak baiki, nak baiki. Tuhan sebut, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Dan jika kamu takut, nah, takut balah di antara kedua, fab'athu hakaman min ahlihi. Maka hendaklah cari hakam orang tengah. Daripada ahlinya, wa hakaman min ahliha. Dan hakam orang tengah sebelah balik bini.
in yurida islahan. Kalau kedua-dua tu nak baiki lah, yuwafikillah bainahuma, Tuhan akan wi taufik wi berjaya lah kalau nak baiki. Malaikat tu si baiki degi kerah, mari kecek, belak berapi ya tahulah. Deh, sebab itulah kita ni hati kita kerah ke, kita nak kena apa ni, tak? Nak kena itulah, apa panggil? Deh, dengar tazkirah, dengar kapan. Tumana in aradu islaha walahin walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka itu umpama benda yang wajib di atas mereka itu dengan ma'ruf terhadap suaminya semua juga. Supaya dan kita kena layak suami, suami juga kena layak kita. Ya ada hak kita kena layak dia. Dan kita dia kena layak kita pakak gile tak apa. Pakak meroi gi mari. Jangan kata huduh, jangan gapo. Kadang-kadang sana itu Allah, Nabi ini kok baik kain lebih gapo, kecek mungku. Pas nak giduk lagu mano? Deh ngak anok ngapo lagi tu kecek mungku mung gimana mungku ku Allah. Deh tu hasbu ansyiruhun bil ma'ruf. Nom molek kecek pun molek gitu pun molek tak apa insyaallah lah. Dah lama anak ramah ni ya tak apa dah. Dah boleh dah anak banyak orang saat ni tu jaga benda-benda gini. Dia jadi orang-orang dah. Tak ada apa. Walil rijali alaihinna darajah. Dan bagi orang lelaki itu ada darjah, ada pangkat lebih saat ni tu kerana Tuhan melebihkan orang jatuh di atas. Orang tino saat ini tak ada qiwamah orang panggil. Dua, kalau kira qiwamah ni maknanya dia juga bicara. Qiwamah ni dia juga bicara kepada bini dia pengawal. Yang keluar tolak duduk dia. Tolak saat ini tu biasalah kerana dia saat ini orang juga bayar. Ya bayar, ya sara. Rijal qawamun ala nisa'i bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaku min amwalihim. Sebab tu tolak duduk dia. Tu solat duk dia saat ni tu kerana dia ni orang juga bayar. Dia sara. Dan kita dah tahu dah hidup orang tina ni suami isteri hidup bi'iwat kena bayar sara hari-hari. Tu laki tu kena sara bini. Bini tu kena layak suami lah. Situ je lah. Lepas tu tak. Yang keduanya tolak duduk dia, lepas tu qawamah, qawamah duduk dia. Tolak ni kerana ya orang juga sara ke tokek tak ke tokek nak anak kali nak buat tokek dia tokek lah buat anak kali sebab tu cerah dan kaedah ke orang kata mai yu'ti yushrif siapa hak juga wi maka orang itulah juga israf juga uruskan semua masalah apa kita buat kerja hak orang maka dia mau tu urus kita tu biasalah dan bila orang atas saat ni tu kerja dia tanggungjawab semua maka wajib dia tanggung atas lah dan hak ada hak dia atas. Hak tolak, hak gapo. Oleh wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala maha mulia. Dan hakim. Dan Tuhan maha bijak sana. Tuhan tahu. Habis kata. At-talaku marratan. Tolak tu ada dua sahaja yang boleh rojok. Tu makna gitu. Tolak ni ada dua sahaja yang boleh rojok. Tu. Ada dua tu. Dah tolak ni. Orang panggil tolak ni ada tiga. Tolak tiga. Tolak tiga ni ada tolak tiga sekaligus. Tolak dua sekaligus. Tolak so. Maka kalau tolak tiga sekaligus, maka jatuhlah tiga. Kalau tolak empat, jatuh tiga. Tolak sepuluh, jatuh tiga. Tolak seratus, jatuh tiga. Nak tolak 100,000 jatuh tiga. Hak lebih lagi ada orang panggil. Gapo ada? Makna belawe. Apa ni karuk tak molek tu. Maknanya tak molek. Hak lebih ni tu. Sedina umat tak ada tu.
Dah tolak tiga ni. Nah, ijmuk ulama, bukan kata khilaf tak. Ijmuk ulama bahawa tolak tiga sekaligus jatuh tiga. Nah. Dan deh, mohon maaf. Ada hadis ke? Bismillah. Ada hadis. Saya dah tulis satu buku terjemah lah. Ambil satu masalah pada kitab Dawabitul Maslahah bagi Syekh Sa'id Ramadan Buti, kita tulis tentang masalah. Tolak tiga sekaligus satu tiga ni benar ijmuk ulama. Ijmuk ulama tak boleh kita nak boleh ingkar, tak boleh nak tugas apa dah. Amma yashakiku ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Tu sebut siapa yang lawan Nabi dan lawan tak turut jalan orang beriman kerana telah ijmuk ulama. Nah. Benar ni saya tengoklah kitab-kitab semua tu ijmuk bahawa tolak tiga sekaligus jatuh tiga. Tapi kita beringatlah. Ada mazhab Wahabi. Nah, mereka kata tak jatuh tiga, jatuh so ya. Kerana Tuhan suruh tolak sekali-sekali dia kata. Benar ni telah kaji, menyelidik oleh ulama. Ternyata bahawa memang tak betul. Tolak iaitu benar. Ijmuk bahawa tolak tiga sekaligus jatuh tiga. Pahagian ini kadang-kadang itu saya ke bini. Ya, tolak tiga itu, kau nak tolak ini tak saya. Gitu tolak tiga atau tolak tiga hari itu. Ya nak nikah dengan dia tak boleh sehingga dia kena nikah dengan orang lain dulu. Pas nak nikah dengan orang lain itu, kita saya bini kita tak boleh demo. Tak boleh demo dulu tu. Tak boleh. Pergi cari mazhab, orang kata boleh. Ada setengah saat ni tu. Ada orang yang mau tanya saya, tanya saya. Bukan sekadar kata hak tolak sekaligus. Hak tolak tiga ni pun ada juga hidup nikah semula lah wal iyad billah. Nah, nak pergi berkat lagu mana tak? Tolak tiga sosa ni pun hidup nikah. Dia tak takut hukum Tuhan. Tuhan sebut tilka hududullah. Yubayyinu ahli qaumi ya'lamu. Itu hudud Tuhan oyak wit hau. Nah, beringat molek. Nah, ada orang tak takut Tuhan. Bila tak takut Tuhan itu tolak tiga dah sosa gin nikah lainlah astagfirullahalazim. Ada dia mode oyak. Nah. Pastu duduk dua orang tu duduk tu beranaklah tu baik pula ke apa tu lah tak sah. Hak tolak sekaligus. Tiga kali guh tu ijmuk ulama kata tak sah juga. Nah. Ya kata dak. Tuhan ayat at-talaq marratan. Tolak ni dua kali ya kata sekali-sekali. Bukan maksud kata tolak sekali-sekali. Tengok tu hasbuk al-Quran ke. Wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa yang tunduk taat kepada Allah daripada isteri-isteri Nabi dan beramal soleh, nu'tiha ajraha marratain, kami wi pahala dua kali. Bukan maksud wi kali waktu tak harap sekali. Dah. Wi ganda lah. Ayat Quran pun sebut. Atau marotai-marotai situnya. Semua kata tafsir kata bukan tu hewi sekali-sekali. Itu hewi ganda. Dua. Sebab tu at-talaku marotai. Bukan tolak itu dengan makna tolak sekali-sekali. Nah, tolak sekali-sekali itu pun jadi. Tolak tiga pun jadi. Tolak dua sekali pun jadi. Eh. Itulah apa yang telah disebut oleh ulama dan telah ijmuk oleh ulama. Tapi banyak orang lain tak takut Tuhan. Wahabi ni hukumnya pelak-pelak kadang-kadang. Banyak benda pelak-pelak dia. Kita duk perhati tengok tu banyak orang menyalahi ijmuk. Dan dia tak turut kaedah mustaqirrah. Tak turut kaedah. Apa maksud kaedah mustaqirrah? Witikan kit atau witikan menghukum apa ni kaedah-kaedah usul fiqh
Dah dia kata turut tapi orang panggil banyak dia tak turut juga bila tak tentang dengan dia. Maka nah, tak ada turut witikan cara hak ulama hak mustaqirrah hak orang bakat yang merak belakon dah. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah tajtami'u ummati ala dalalah. Tidak berhimpun umat aku di atas benda sesat. Mana ulama umat saat itu tidak berhimpun di atas perkara yang sesat. Nah, ada witikan, ada cara dia. Maka Raymond ni tak turut. Ni tak fatwa mereka habis. Dan sepatutnya kalaulah ada satu kali, kau masa saya dek ngaji dulu. Nah, kita pergi jumpa dengan seorang syekh. Apa ni kita dek dengar? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sendiri. Orang alim besar di Suria. Dia ni, kalau sakup pauk dengan nikah cerah ni, dia tak jawab. Dia suruh kita tanya Wizardul Awqaf. Atau kalau mau kita kat majlis kamu Islam. Kita tanya Fuad ni. Eh, kerana mereka ni ni, orang bertanggungjawab secara langsung. Kita nak kita tanya orang tak terkalu. Masalah lah. Eh, yang sepatutnya rumah kita, sakup pauk dengan kau cerah ni, tak usah buat mana lah serah kepada majlis lah. Eh, ha, maka masalah nak nikah. Nah, ada muat orang majlis, ada tak ada alih yang tak pandai. Bukan tak ada alih belaka. Ya, ada orang bahagia tu bahagia ni. Lepas tu kita bukan duk buat. Tu saja kita panggil orang ulama-ulama dan macam-macam lah. Eh, untuk nak wijelah ke hukum-hukum. Ada yang mau rapuh-rapuh. Eh, sebab itulah. Nah, duk jadi masalah hari ni ya. Orang Islam dulu turut empat mazhab, tak ada serupa juga di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bukan kata serupa belaka, tapi ia ada kaedah. Ada cara dia, cara mikir tu bukan dia saja-saja fikir gitu dak. Tengoklah tu ah pakak kiralah tu dak. Ya ada kaedah sebab dia hipung semua daripada nas-nas, maka ia buat kaedah. Maka pada ketika tu selamat dia, dikira dia ijtihad. Kalulah kita pakat fikir otak kita, bukan ijtihad. Dah itu turut birak dengan otak. Dengan fikiran kita. Maka tak betul banyak kayaknya. Dah. Dan kaedah mustaqirah ni, kaedah cara tu, yang telah tetap, yang diterima dan telah redha oleh umat al-Islam, umat Islam, seluruh dunia. Itulah. Itu maknanya, at-talaku marratan, tolak tu ada dua kali. Maknanya tolak hak boleh rojok tu ada dua kali. Hak boleh rojok tu ada dua kali. Tolak apa kali? Tolak sekali guh dua, jatuh dua apa tu lah. Ada hadis. Nah. Ada hadis. Saya tak ingat buku saya buat tu dahlah. Fa imsakum bi ma'rufin, maka hendaklah. Nah. Pegang dia, makna rojok imsak. Nah, emo kita ni rojok dia bila cerah dah sana juga fa imsak. Pegang dia maknanya kita rojok dia, lepas tu bil ma'ruf dengan molek lah. Nah, rojok dengan baik, fa imsak bil ma'ruf dengan baik. Nah, jangan niat nak buat nyanyu. Tak boleh. Atau Facebook, kira lekro ewalat. Tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Jangan duk pegang dia saat ini untuk nak buat nyanyu. Duk gatau nak nikah lain. Tak boleh. Eh, dia jadi bini kita. Dia jadi bini kita, kita tak ada mari cari dia. Zulm. Zolai lah tu. Tak sih, betul tu atau tak sih lah. Cerah, ya. Dari emang tak say kok. Lepas duk kacau apa, duk pegang nak cerah. Masa saya lagi boleh, mari lama mau sekali. Lepas tu pula, duk nak tinggal, kaya boleh demo. Duk saya jangok juga. Ha. Maka pada ketika tu, tu zulm. Zoleng. Nah, tu hasbuwala ta'tadu. Nah, wa tilka hududullahi falata'taduha wa man yata'adda hududullah. Siapa langat hudud faulaika humul zalimun. Mereka itu tu orang zalim. Jadi zalim karutlah. Nah, kalau tak sih betul tu tak sih. Anak kita kena molek.
Lelaya dia, sarga dia. Oh, banyaklah ni duduk gantung. Duduk gantung. Nikah-nikah tak pergi ke mana. Pahal ketina atik pelik atik. Nah. Tuk laki tak ada kelek 2 tahun dah lah ni. Tuk tak ada pergi mengadu pori majlis. Ni saya nak koyak ni. Tak ada panah habis ni. Pergi mengadu majlis dulu. Pergi fong dulu. Kata tuk laki tak ada kelek lama. Lepas tu biar jadi masalah bila. Biar orang nak ke dia. Allah juga lepap serah. Ada orang nak ke dia. Ha, nak talih nak nikah lalu. Nak nikah aku mana duk jadi bini orang. Lepas tu pula. Nak nikah aku mana. Ya kena cerah. Kena cerah tak boleh. Kena pasah. Pasah kena 3 kali suci juga. Ya tu taklik tu kena 3 kali suci, kena tunggu dulu. Nah, lamak ya tu. Ha, lamak tu tipu. Hidup nikah kok lain pula. Oh ya, atas habis dah dah supoh lah. Ha, tu tu be'ak. Jadi satu masalah pula. Ha, dah temung sekali. Nah, dia bawa surat juga. Ha, dia bawa surat juga hak lama. Mari nikah. Nikah dengan orang. Okay. Oh, lepas pada tu pula hari tu. Hak tu laki baru. Tak ada dah habis lagi. Dah tak ada habis dah lagi. Tok laki lalu cerah sungguh. Tapi tak ada habis dah lagi. 2 bulan aku. Yang ambil dulu hari nikah. Sudah habis hak ni pula dengan tok laki hak ni tu. Yang ambil surat hak nombor 2 tu. Gini nikah je lain pula. Astagfirullahaladzim. Dah. Haa ni ada berlaku nak ayat. Ada hak berlaku tok laki 3 orang. Ada cuk ke jumpok akhir kali ke jumpok temu tu laki di kau kalau hidup di kau ni nah ya orang tidak masalah kau dah dia tu kau musik berasa eh kan dah tak ada dah nak takut boleh dia pun bukalah tu dah nah fa imsakum bi ma'ruf maka hendaklah imsak dengan molek au tasrihum bi ihsan kalau nak cerah-cerah molek. Oh ni hawa bercerah ke Allah. Lepas datunya supoh lah. Katalah buka rahsia habis. Oh karut lah tu. Ya hak tak malak. Buka rahsia. Buka rahsia tu laki koyak kata. Lepas dah cerah. Kau belum dah tu ke Allah. Apa ni kau duduk nak tu ke. Ada kira-kira apa kata bercerahnya koyak. Dia pun tak tahulah. So 2, 3, 4. Nyebile. Oh orang kat tahu habis. Nah tu laki pula bila cerah. Yang kata pula, kata huduh-huduh ke apa semua. Buka rahsia. Nah. Benda-benda gini ni benda tak malak belakang tu. Tu Facebook. Au tasrihum bi ihsan. Kalau nak tasrih nak cerah apa, cerah boleh lah. Tak apalah. Kita ada anak dengan dia. Kita boleh kita jumpa dengan anak kita. Muka bekas bini kita. Maka kita tengok anak kita jumpa dengan anak. Wih duit kena sarah bi ihsan. Ada mut'ah. Nah ada sarah. Wih duit sarah hati. Nah, umatikun wa sarrahkun sarahan jamila tu sebut ke umatiuhun wa sarrihun apa ni umatiuhunna suhwi tu ha suhwi wis aku hati dia lepas tu pula lepas tu pula wis aku hati nah lepas tu pula sarah anak sana ni pana bini nah bini tu kecil besar 2, 3, 4 fikirnya tapi sarah tak ada sore habuk. Tunggu sunnah bini. Tapi sunnah sarah tak ada. Sarah wajib bini sunnah. Nah, lepas tu. Balik habis. Setengah-setengah ni tak apa nak sarah. Apa ni nak bini banyak orang. Okay? 2, 3. Lepas tu sarah tak. Tak ada sarah sore habuk. Kutip nak makan hak bini berlaku lah. Astagfirullahaladzim. Nah. Nah. Nah, sarah tu wajib. Bini saat ni tu sunnah. Nah. Lagi buat benda sunnah. Lepas tu wajib tak ada buat. Ha ni hok ni kita ni belik dah kerja ni ke bagi. Eh. Ha ni ni mana? Ah bini 2 sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya. Tapi sarah tu kau pasal sunnah ke tak? Sunnah Tuhan. Sarah sunnah Tuhan lebih kena ingat boleh. Dah sarah ni kena sarah bini sarah ke apa? Boleh pala bukan saja dak kita sarah bini semua. Dah ni dak tak ada sarah tak ada apa. Dah. Eh mula-mula nikah tu duduk tak lama kat tinggal senyap berat tak ada tengok-tengok anak-anak tak ada sarah. Anak wajib kena sarah sampai umur 15 eh. Dah kena sarah anak. Ni anak pun tak sarahlah. Dah. Ha bini mau ngadu ya. Eh dah kalau sarah anak pun tak apa belalah hak kita ni. Dah kita pergi cari sendiri boleh. Ha tapi hak anak saat ni anak tu je kena bakar paper lah. Kena bakar susu, baju.
Ni tak segerak. Hatta pula ada sebulan 300 kau. Lah nak makan apa 300 kau anak sore. Nah, ia sendiri perokok. Hak hidup isyak pun ada tak cukup. Nah, nak wui kepada anak pula. Anak. Nah. Allah. Nah, sedih hari ni orang-orang yang tak ada tanggungjawab ni. Tuhan katanya kata isyak. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua kata Tuhan tanya. Tangan, kaki semua. Tuhan katanya. Apa pun tak sarah anakmu. Kacau beranak sangat. Nah, Tuhan tak ada free. Kali orang tina sana ni. Nah. Ha, tak ada free bagi atas dunia ni. Tuhan we orang tina. Ada amanah. Kena sarah dia. Kena cara dia sakit demai ke apa semua. Nah. Ha, itulah. Wala yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tak halal bagi kamu bahawa kamu ambil daripada barang yang kamu beri kepadanya ke sesuatu. Eh, tak boleh ambil. Duit belanja ni nak makan duit belanja bini. Allah, ada setengah hak tu duk. Mak murih pula ke bini. Duk nak duit bini, duk nak duit gaji bini, nak nak tu bini. Eh, kita malu minta duit orang Tina, minta gapo duit orang Tina. Eh, boleh kita minta duit orang Tina masa malu. Nah. Lepas tu pula duit belanja tak boleh makan. Ni ada nikah pula tak duit belanja pula lah. Astagfirullahaladzim. Duit belanja ni lagi ni. Dia wajib orang panggil. Dia wajib. Tu hasbuk. Wa atun nisa'a saduqatihinna ni'lah. Hanaklah duit kepada orang tina saduqatihinna. Duit belanja kena duit wajib kena duit. Nah, tak ada sebut dalam nikah tak boleh akak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda iltamis walau khatam hadid, belanjalah walaupun cincin besi kena belanja. Neh. Kena belanja wajib, kena belanja bini. Kalau kita tak sebut, tak sebut kira mahrul mithli. Orang panggil mahamisi. Apa mahamisi? Mahamisi saat itu iaitu belanja hak kakak dia, adik kakak keluarga, res kampung, res torah dengan dia lah. Neh, kalau tak sebut wajib semua belanja. Pakai mahrul misli. Kalau kakak dia adik dia agak 100,000 ke 1,000. Lepas tu berapa duit belanja ada ke tak? Dalam Islam ni kena berapa? Nabi SAW belanja 500 dirham. Siti Fatimah nikah dengan apa ni? Sayyidina Ali 500 dirham. Zainab, Siti Zainab, Ruqayyah semua hak nikah Nabi belanja 500 dirham dan Nabi sendiri nikah pun 500 dirham. Nabi belanja 500 dirham. 500 dirham lebih kurang lah. 15,000 lah ni. Dah 15,000 lebih kurang. Dah. Tak mahal sangat lah. Tak kata murah. Sekup. Sekup gapo ke. Pero ke. Hei mana pula sekup 15,000 ni. Nampak lah kata bukan jual. Tapi kok. Dah. Nampak kata. Apa ni nak sungguh. Dah. Mahal. Mahal tak ada salah ke apa. Tak ada hukum yang mengatakan bahawa duit belanja mahal tak boleh. Dah. Dan Malaysia ni ya kadang-kadang itu ya ada belanja murah tapi ada hantaran. Kalau orang Syiah seperti juga orang Syiah ni ada ngen sinsor. Ada ngen sin sumrut, sumrut saat ni itu duit belanja sinsor saat ni itu duit hantaran. Duit hak wi kepada orang Tina. Nah bukan duit belanja. Nah orang Syiah ada juga tapi orang petani kita ada duit belanja sahaja, sodak, mahar. Ada duit belanja sahaja. Duit belanja ni kena berapa? Tak ada had dalam Islam. Eh, tak ada had, tak ada. Tapi mughalatul muhur. Duit belanja mahal tu makruh. Itu sahaja. Eh, kalau mahal? Mahal tak apa. Kita saja tak ada. Tak ada tu sangat. Bagi kita ni, kalau 100, 150 tu boleh tu. Karena ke apa? Eh, 15,000 Malaysia. Contohnya lah. Karena kita kira gini. Kalau murah dah oh. Oh, orang okay, ambil peluang kan nikah dah uti wadu, nikah cerai, nikah cerai murah-murah. Maham dah oh ni tu, orang okay, tak nikah pula. Eh, tengah-tengah 50,000, 1,000, misal 150,000 sebagainya. Maka pada ketika tu tu nak cerai tu nak nikah lain ai, saya juga weh duit 1,000. Eh, jadi tengah-tengah yang kedua pulaknya orang okay, Tina pula, orang okay, Tina saat ni tu. Bila boleh duit belanja kan 15,000 ke, 10,000 kak. Nak beli apa? Tak ada lekat puas kara ya. Neh. Ah dia salat. Apa ni darah dia? Nah, salat sok saat ni tu.
Jadi tak ada. Ada tinggal apa kaya. Ni tak ada kat rumah rokok ya beli. Eh, lepas tu pula kalau tu lelaki cerah kat rumah, dah, dah boleh pakai. Sama tarah saat ni tu. Sebab tu Tuhan sebut ke wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin, kalau kamu nak ganti dah isteri tepat isteri pula, mana nak ambil bini lain lah. Nah, wa in aradtu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara, kamu telah widah kepada salah seorang tu duit belanja qintar. Qintar tu malan kathira, harta yang banyak belanja ke wi. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka talih kamu nak ambil sesuatu pun. Nah, talih nak ambil. Ata'khudhunahu buhtana wa ithman mubina, nak ambil jalan tak betul, jalan bohong, jalan apa mana boleh. Wa kaifa ta'khudhunahu, maka bagaimana kamu nak ambil. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, kamu telah tidur dah pakat jadi orang seorang dah. Nah, setubuh ke apa semua. Wa akadda minkum mithaqan ghalidha, orang tina tu telah ambil janji pada kamu siap dah. Maka nak ambil boleh, tak boleh ambil. Tapi kalau bini tak apalah, kita belanja, kita nikah ni got duit lebih sikit, kita beli kereta pakat naik, tak apa. Tu hasbu wa atun nisa saduqatihinna nihlah, fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau dia saat ni cungcai atau dia saat ni temcai, penuh hati untuk nak ui, penuh hati lah kata nak ui makan, tak apalah, habis-habis susah kau, tak apa, kita ada duit dah, duit kerja. Eh, maka kufakuluhu hani'an mari'a, makan boleh, tak ada apalah, kalau bini jang kak. Tapi kalau dia tak jang, tak alih. Eh, tak alih nak ambil dia. Satu. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, malaikat bahawa ia takut tidak boleh mendirikan hukum Tuhan. Kalau lah bini saat ni tu tak say kepada tok lelaki, bini tak say kepada tok lelaki, maka pada ketika tu bini tu tak boleh tolak, tapi ada tebuh tolak, bayar kau tolak, bayar kepada suami. Dah ya lapalah no, tok lelaki temu bayar 10,000 jatuh. Bila kita bayar 10,000 jatuh. Gitu. Ni setengah-setengah tok laki tu lagi tok secerah takut kena bayar go surat. Lah, astagfirullahalazim. Dah. Nak wit tok laki wak bini wak pasal zulm zalim. Aku bayar go surat. Kupik apa gitu lalu lah, astagfirullahalazim. Nak nyanyo kepada orang tina. Mano pula jadi orang yate. Dah. Mano mak sifat lelaki sat ni. Kuapi pucai dok mano. Dah. Itulah sahaja dulu. Fa in khiftum alla yuqima hududallah wala junaha alaihi ma fi maftadat bih. So, kita nak ngaji ha tetap masyaallah. Tebuh tolak insyaallah. Deh. Kita kena tahulah lebih kurang ha tebuh tolak gapo gatino tahu kita ha hukum-hukum deh. Itulah sadaqallahul azim. Saya nak tengok pula soalan-soalan ni gapo banyak dah demo tanya ni. Allahumma inni a'tini imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmah. InsyaAllah. Bapa kun munafik kap kafi harbi kerai antara yang kuatkan bapa. Dah. Orang okay, munafik iaitu orang okay, hak zahir. Tunjuk kata Islam. Batulah hati ya bukan Islam. Dalika bi annahum kafaru bi ayatillahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tak tunjuk pada orang fasik. Karena dia tunjuk depan kata Islam, hati dia bukan Islam. Maka tu orang panggil munafiqin daripada nafak. Nafak tu ada lubang. Dah, satu surah Tuhan sebut tentang masalah orang munafik. Tu. Dan tu hasbuk ke iaitu zalika bi annahum kafaru bi ayatillah wa rasulih.
Nah, kerana mereka itu tu dia kufur dengan Allah dan Rasulnya. Dia tak percaya kerana nah, itu orang munafikin. Dan orang kafir. Orang kafir ni orang tak beriman pada Allah mula lagi. Hak mana lebih bahaya? Lebih bahaya orang munafikin kerana orang munafikin ni dia tak tahu. Kata kita tak nampak ya Islam. Nampak wala kepada orang Islam tapi tidak weh. Duk khianat orang Islam. Nah, itu bahayalah. Supaya nah itulah. Tolak paimah. Peling babo tang tidi ciwit kotong auhu paina auta pairai ciwit ku cara berun ruik yang riak wa muai kang diau tolok paima dah tolok gimari pening palo yo lah tolok ni tak usah tolok lah eh kita ni kena cari jalan kita kena cari jalan supaya kita nak buat lah mana, kena fikir dah. Lepas tu kena soreh, supaya buat farang. Farang ni soreh lah. Dia kecep betul dah. Dia tak main, biasa duduk leh hati taruh jeruk, siapa pakai buruk. Dah jeruk lama telajak, tak ada lah tu. Farang ni betul-betul. Saya duduk ngaji dulu, sayang saya kita. Orang Amerika. Dah, dia beli sandwich. Dah, dia temun akhirat. Kita tak say, tak boleh dah. Dia makan soreh, ya, kinyak. Dia soreh lah, orang bagi, ya betul lah nak lah tu. Nah, orang Melayu kita dah duk taruh lah hati jeruk. Laki bini kecek sorohah, terah kecek molek. Tak usah we anak dah, mai kecek sama sore abe. Orang tak kena bagi ni. Kecek molek. Mai sorok kena jaga. Nah. Patanya yo lu mula-mula be nak oyak karo ni, be yang murih dah. Janji dah. Ha, janji tak apa nak oyak be suka klek-klek-klek tapi oyak bebek tu ke tak cok. Nah, lo be karo wak benda tu lo. Nah. Ah kalau lah bini kita pula kita tak cok sana itu jangan tepuk meja kukukang pong tepuk meja janganlah tu anak pun ada kita mari kecek molek eh ani masuk le bilik kok kecek tak boleh buat gini ni tak kena gini tak molek neh kecek molek tu itikan hok paling molek sekali neh ada pun mari duk balah jawab mulut tak benar hok benar jadi harai hok Allah jadi habu itu orang kata. Habu dengan harai tu dekat je. Harai akan jadi habu pula. Nah, tak ada harai. Nah, habu jadi harai tak ada. Harai tu jadi habu pula. Bukan kata hak benar tu jaya. Mulut bung-bung tak ada jaya sikit habu. Kali kacau. Nah, mari kecek molek. Witikan. Wasulhu khair. Damai itu molek. Nabi SAW sebeda. Ala adullukum. Ala amalin. Adakah aku tunjuk kepada kamu satu amal afdala minas salati was siyam was sadaqah. Satu amal yang lebih daripada kita puasa semaya sedekah. Qalu mereka itu Allah rasuluhu a'lam. Mereka itu Allah rasul lebih tahu. Qala Nabi kata islah zatil bain. Beki di antara dua orang yang tak. Dua orang yang. Nah, balah. Ngeh. Kita mai kocek molek. Jangan duk pakai nafsu, hawa nafsu. Dah pakai kuam rusuk tak leh. Dah. Salam abah saya, Buri Chat Jin. Alhamdulillah. Kalamat witi beb sam rakaat dia ucup nen rau lamat. Mungkin lamat maghrib mai babah. Dah. Ada ulama yang mengatakan kita tak sahwi ada tahayyat yang pertama pada rakaat yang kedua karena takut serupa dengan maghrib. Itu sahaja. Bakal semaya ruat tiga rakaat. Eh, bakal tahayyat akhisa. Dan ada ulama kata boleh. Tak serupa yang kata dengan maghrib karena kita baca regah belaka tiga-tiga. Nah, maka pada tiga tu terserah kepada kita sama ada kita nak buat tiga sekaligus. Tahiyat satu sahaja boleh. Dan kita buat tiga sekaligus. Tahiyat dua kali seperti maghrib boleh. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa kita buat lima sekaligus. Tapi dengan syarat adanya tahiyat yang keempat, yang kelima. Kalau buat tujuh, yang kena yang tujuh. Kalau buat sembilan, lapan, sembilan ada tahiyat. Hak sebelum ada tu tak ada. Itu sahaja boleh kita semai witi. Semai witi ni pahala besar. Qiyamul lain. Bagi qiyamul lain bangun semalam bangun malam. Nabi ta ya ahli al-Quran autiru hey ahli Quran hanalah kamu witi. Ha suruh witi autiru wa majidu wa azimu syahr as-siyam rahimakumullah. Kita baca tarawih.
Dan witir saatnya dipesankan. Abu Hurairah sebut, awsani Khalili bithalathin. Pesan oleh Khalil aku, kekasih aku Nabi, dengan tiga perkara. An usalliya raka'atayid duha, bahawa aku puas maya dua raka'at duha, wa nasuma thalathata ayam min kulli syahar, bahawa aku puasa tiga hari sebulan. Wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku semaya witir sebelum aku tidur. Nah, itulah saja. Wallahu a'lam. Pak Bos, selamat pagi dan selamat pada penyakit COVID Corona. Amin rabbal alamin. Insya-Allah bapak kita ni deh kena doa banyak. Pagi-pagi berdoa. Nak tubik naik kereta berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika azilla au uzalla au adilla au udalla au adlib au udlam au ajhal au yujhal 'alayya wa a'udzubika ya rabbana. Ya Rabbi, minal baras wal junun wal juzam wisil asqam adwa corona ya Rabbal Alamin. Doa tu insyaAllah. Selamat nak tubik gimana insyaAllah. Dan Tuhan jaga. Bukan corona apa sahaja pun tak akan kena. Kullan yuzibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Katakanlah bahawa tak akan kena kita malaikat apa yang Tuhan telah tulis. Kalau Tuhan tak tulis, maka tak akan kena sama sekali. Tapi kita kena beringatlah. Itu sahaja Tuhan suruh. Yak tam wa mi tong kip yu pet bat. Nan-nan au ok ma say ti ro tong ok yakat duai mai. Nak tanya, mah kita ada lapek ko. Mah gapo ni? Mah sipe ko? Mah kita nak bakar. Kalau huli. Huli saat ni tu kita tutup akal lah, tapi pakai atik, dok atik, maka tak kena keluar zakat. Kalau lah huli, huli ni mah untuk kita pakai. Nah, kerana duduk di rumah, kadang-kadang. Tapi mah tu huli. Nah, ada Asma binti Abi Bakar. Nah, kerana tu huli, dia, orang panggil tu huli saat ni tu, nah, wi pakai kepada anak-anak dia, nah, wala tu zakki, dan dia tak ada keluarkan zakat. Karena itu tu ialah hak dia, dia untuk untuk ada sebut annaha kanat tuhalli banatiha bidzahab wala tu zakki nahwa min khamsina, iaitu huli mah pakai tak keluar zakat seumpama 50 mah pakai. Kalau mah kalau kita sipai taruh cukup setahun, maka kena keluarkan zakat. Orang panggil mah tu mah sipai. Wallahu alam. Ta sami ting rau pai doi mai nasung nafkah lek mai kei titokan lei manan teng 18 pi ta rau ja. Ta rau ja tengan mai dai mai kah leo rau tong tam yang ngai. Allahu Akbar. Dah tak ada duduk dengan tok laki 18 tahun dah. Lepas tu pula tok laki tak ada hubung, tak ada nafkah, tak ada gapo. Dah, selagi mana ia tak cerah, selagi mana kita tak ada pasoh, maka kita duduk jadi bini dia situ sampai mati. Dah tu kaedahnya. Tapi kalau nak nikah ada orang masuk minta. Dah, maka pada ketika tu kita kena pergi pasoh dulu. Pergi pasoh di majlis agama Islam atau kita jatuh taklik. Atau pergi pasah. Bila pasah habis iddah. Nah. Bila pasah habis iddah. Maka pada ketika tu. Boleh kita nikah lain lah. Dah. Tu Allah Alam. Perempuan yang duduk dalam iddah. Perhiasan yang telah pakai sebelum suami mati. Seperti tali tekok, cici dan layak. Dah kepasti kena buang taruh. Terima kasih. Dah. Okey, tino sana itu bila tok laki mati, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Ayakna hiddat ihdad atau yakna duduk di rumah, dah tak boleh pergi ke mana, mereka ada hajat atau ada mahram, ada hajat, ada gapo lah. Maka dia kena ihdad, tak boleh janguk, tak boleh pok, tak boleh conteng, tak boleh make up muka, tak boleh tu, tak boleh ning.
Neh, tak leh mine, tak leh polah. Pas tu pula tali tekok yo. Dah cicing lain ada kau pasti kena buai. Hok ni ni saya duk tengok lagi tak fekah duk sebut jangok tu lah dah. Jangok pakai ye tu. Dah we jangok we gapo hok tu ya. Neh. Depo tali tekok ni ada gari deh. Nanti saya nak tengok sekali lagi lah kok mana kalau tali tekok ni boleh pakai ke tak. Tak. Apa ni insya-Allah lah kak. Absah ni. Deh. Tengok sekali lagi geno kok ana ndak usah tanya. Dunia ni memi arati sombun bab. Ya, dunia ni tak ada sempurna meme tepat dunia ni iaitu tepat Tuhan sebut siya i'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dunia ni ketahui bahasa hidup dunia ni la'ibu mainnya wa lahu sukaria. Nah, lepas tu wa zinah kuduk tewah molek jangok dah hiasan tafakhurun bakal tunjuk pergi mari. Wataka turung fil amwal wal aulad tak lepas duduk tewah banyak lemahlah tu dunia baru dunia ni tu nak sempurna aku ana kita kena tinggal yo barang kita hak kita kacau duk usaha semua kita kena tinggal habis. Jibril mengoyak Nabi ya Muhammad wahai Muhammad isma syita hidup nak hidup baik na fa innaka mayyit mungkin mati ahbib man syita saya nak saya gapo fa innaka mufariquh mungkin tinggal belaka wa amal ma syita dan buatlah buat apa fa innaka majzuyum be mungkin balah belaka bah tu nak sempurna lagu anak kita kena tinggal kaca-kaca buat klik kaca-kaca buat tinggal. Nah makam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un tak boleh klik semula dah kaca dak buat letih-letih sempurna ke mana hak sempurna ni khalidina fiha lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha nuzulam min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Hak tu hak sempurnanya wa ma boleh duduk kekal tu sempurna. Apa hukum bila suami mayuban kau pai kui ka pucai kun un cuai ti bai noi krap pro dia ni yek mak tok laki tak ada duduk kecek orang atas lain hukumnya haram tu hasbu lekra fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang tino hak salihat hak jurus ni tu dia tunduk tu hak taat dah tu hak lepas tu dia jaga bila tu laki dia tak ada dengan sebab barang tu hak suruh jaga maka tu hak jaga dia maka dia jaga semua hukum-hukum tu hak tak kecek orang tu kecek orang ni dia amanah nah tak khianat tu laki dia. Nah, gi duk kecek tu berdosa tu tok laki tak ada. Puan au tong sambat pai khai mua 10 pi ti leo, rao kuan tam yang rai pro tong samai ni raka sung kun. Tiga kok ni tak sapa lagi. Ni sok ni 85 gram, 5.6. Nah, 5.0 ni baru sapa ni sok. Nah, bila tak sapa ni sok tak wajib keluar zakat pula. Nah, dia mari taklik tak kena keluar zakat kerana tak sapa ni sok. Assalamualaikum abah lek tuk-tuk kun ko hai Allah hai rahmat kap krop ku abah boleh krop ku tuk-tuk kun insyaallah amin ya rabbal alamin. Papa fan ma macam dengan kasi wan samat ab nam wajib dai le. Bini kita mari uzur 4 hari molek tu mari 4 hari tak lama sangat 15 hari nyanya ka abah dok pening kaya le abah dok tanya semata bila tak maya ke tak maya lagi ke. Nah, akan orang atas ni bukan boleh ok lama-lama. Sebab tu mari 4 hari molek dah tu. Pahir ni berapa hari sekurang-kurangnya sehari semalam. Nah, sebanyak-banyak 15 hari, pas 4 hari kering. Kering nak ni malam mana? Pas nak tahu mana tak kering. Nah, kering nak ni dua kali itu dia masukkan kain atau kirkah atau orang panggil cicu juga atau nah masuk lagi. Tubik mari kering itu dikirakan kering habis juga. Yang kedua tubik mari ya tubik air ada tapi putih saja. Kalau kuning tak leh tak habis lagi. Kalau putih tu tanda kata habis. Dua tu cara habis. Hai, bila habis? Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah. Jangan ketika dia haid ni tak leh tubuh, tak leh gapo dengan dia lah.
nak buat kau lain tu boleh. Nah, tapi setubuh so tak boleh. Nyeleh tak boleh orang panggil. Maka hak tu so tak boleh. Lepas tu hak lain tu boleh. Nah, ikutlah nak buat minta tolong jaga apa semua tu boleh berlaku. Tapi ha. Hak tu hasbuk hatta yathurna hingga dia cuci. Bila dia cuci, fa idza tatahharna, apabila dia mani, kena mani dulu. Dalam mazhab Syafi'i kena mani dulu baru boleh tidur. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau tak mani lagi tak leh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi boleh. Ada boleh ke cuci saja. Tak syarat kata kena mani. Dah pakai mani sekali hi dengan tu selalu. Tak apa dah 4 hari itu. Dah, wallahu a'lam. Kapkok keluar percubaan sami ti dilek luk narak le soleh le solihah. Alhamdulillah le anak soleh, isteri solihah. Ada Nabi sebut min sa'adatil insan arba, di antara kuamsuk atau kebahagiaan seorang sani pak kago. Nah, di antara sa'adatil insan tu pak kago. Satunya asakan alwasa atau almaskan luasek umuh luah. Yang kedua armar atau salihah, anak bini hok berjuruh. Yang tiga almarkab alhani, khetos dak mutus dak. Yang keempatnya aljar aljayid, jireh hok juruh molek. Maka ada pak kara tu senilah anak soleh. Alhamdulillah. Allahu akbar. La sabah lukhan mubar la ilah lal azim lal halim la ilah lal rabbul anshul azim la ilah lal rabbul samawat. Ini orang panggil doa Nabi Hajjah. Lah doa tu doa hajjah. Semua hajjah. Lah puah mirup macam tua main sama tamngan beb nak-nak dailah. Yang ngaikab. Tu laki tak boleh kerja kerana ada penyakit. Hak ni terserah pada kita. Kalau kita nak redha duduklah tu, maka tak apa. Kalau kita rasa tak agak nak duduk dengan dia, maka minta pasah. Atau minta cerai pada dia boleh. Dan muka kau dia tak agak, kita pun tak agak nak duduk. Dan kita orang tina nak cari duit, cari kapal tu. Sujud sawi tuan daikah apa-apa. Sujud sawi ni sebelum kita wis salam. Sujud sawi sana itu belum salat. Kalau kita kita amah rukun, kita kita amah rukun fa'li, rukun hak buat atau kita tambah tu tambah ni kita kurang sunat abaat tak baca contohnya dah ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla Nabi semaya ala fazada maka Nabi tambah faqala faqalu wa qila maka ada orang tanya ya Rasulullah azida fi salah syai ada tambah lah semaya qala Nabi kata ana basyarum mithlukum aku orang sebuah kamu angsa kama tangsaum aku terlupa sebuah kamu terlupalah fa idza nasiya ahadukum apabila seorang terlupa fal yasjud sajdatain maka nak sujud dua rakaat sujud dua kali fatahawala fa sajada sajdatain Nabi paling kiblat Nabi sujud dua kali wallahu alam pe perangai Wahabi nah meme menyalahi ijma' ulama nak bui dia nampak cerdik daripada ulama muktabar. Wallahu alam lah waktu tu kita kita kena kira bang dah. Yalah ni ada saya buat seminar dengan kuis dah hari Rabu baru ni. Dah. Jadi kita ni tak ada nak kecek lah tu kita ada wajak atau kita gini ya. Nah. Kita masalah umat Islam lah ni sama painan sama dalam kita ni. Tak ada masalah agapo. Masalah Wahabi so. Deh, mohonlah Wahabi-Wahabi ni selo boleh lah. Pada dah hak demo duk. Ni siapa pi mak lu lura. Bagai Allah siapa ke tepung hak bagi tu haram makan ke tu Allah deh. Pak mak lu Nabi bukan nak lu tu. Deh, inilah benda-benda yang kita menyedihkan. Kalau lah pakak kata kena belako tu paling kurang su habis cerita. Deh wallahu alam. Kamu akop kramais mai wa sami ru paraya tong rucak rak dia meme. Deh. Suami isteri ni kasih. Sebab tu Facebook amin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Tiga benda hak tu hawi bila orang tu nikah. Pertama sakinah. Sakinah ni tenang, klik mari Allah, baju gosok dah, nasi ada dah, rumah cuci, baju basuh basuh dah. Nah, patu pula Allah senang nah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Patu kena kasih sayang pula. Suami penyayang, isteri kasih. Warahmah kena nyanyo siap lah pula. Ha, itu baru tiga baru jaya. Dah baru jaya rumah tangga. Wallahu a'lam. Wa kana zana sama nabi kau naza bab nai hin ban rau chop naza kin pak kan rau cak naza doi kan poso di kwa mai oge pakak naza make kambing naza gapo san itu nah boleh kedok nah naza ni biasa ya asa boleh naza ni iaitu kita taqarrub ila Allah, kita mewajibkan diri kita dengan satu amal ibadat tak kira apa sahaja. Sama ada dengan semelih, sama ada dengan poso. Ikutlah buat poso dengan semelih mana molek. Nah, nazar ni semua tu makruh. Kerana apa? Kerana kita menazar ni makna kata kita buat amal ibadat, kita bangkap tu ing. Nah, kita paksa diri kita yang sepatutnya kita buat secara sukarela kepada Allah Subhanahu Taala selain pada fardu, tapi kita ambil sunat mewajibkan. Maka pada ketika tu makna kata kita tu makruh lah tu tu. Dah tu nazar tu, tapi wajib kita kena menunaikan apabila kita nazar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhri fa innallaha ya'lamu. Apa kamu nafkah, kamu nazar tu, dia tahu, wajib kita kena. Wal thumma yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ لِتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kena sempurnakan nazar. Nabi SAW sudah menazara an yuti' Allah. Siapa nazar ta'at tu? فَلْيُتِعُوا. Maka hanalah ta'at. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْسِيَهُ فَلَا يَعْسِهِ. Siapa nazar tu si rakut tu, maka jangan buat. Dan Alhamdulillah. Ini surat doa dah. Auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Surat doa saya. Dah, saya buat lebih. 10,000 lebih lah dah jual tu. Dah okey, tak ada lagi tu boleh lah. Kalau nak nak inbox marilah, lebih kurang ada belakang. Bawa surat ni sebuah boleh pergi di mana-mana. Boleh berdoa tu, nak pergi Mekah pun boleh. Nak pergi buat umrah pun ada doa. Quran ada sunnah. Lepas tu pula ada cara maya hajat istikharah, wak gluri, zarah kubur, tahnik ada belakang. Eh, siapa yang nak boleh inbox mari. Assalamualaikum Baba. Lu เคยทะเลาะกับครอบครัวทางแม่ยายเขาไม่พูดกับแม่ยายแล้วจะเอาลูกสาวของแม่ไปอยู่ที่อื่นถ้าแม่จะห้ามไม่ให้ไปจะได้ไหมนะ dia nak ajak anak gitu meme anak kena turut tok laki dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang teno sananya dah wajib sara tu kena duduk dengan tok laki so yang kedua pula yang masuk syurga iza sallat khamsah apabila semaya lima waktu samat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia ta'at suami. Lepas tu pula, wa hafizat farjaha, dan jaga aurah dia, jaga kehormatan dia. Nah, qila laha, nah, dikatakan baginya, udhukulil jannah min ayyibabin syi, masuklah syurga pintu mana. Jadi, wajib ta'at suami, tapi tak kecek tu dosa. Ya yuhannas uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum, khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dia saat ni tu kena hubung tu rasa takut tu silaturahim tu kena hubung ada tak kecek tu tua tu dosa lebih dari 3 hari berdosa putus silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa beriman pada Allah akhirat kena hubung silaturahim. Falyasil man qata'ah kena hubung. Dan masuk minta maaf lah kepada orang tua. Nah, fa'fu anhum mustaghfir lahum mashawirhum fil amr. Dah kena maaf sifat nabi itu. Dan Tuhan sebut ke? Nah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghaiz wal kadhimin kana ana mugi wal afina 'anil nas dan orang maaf pada orang wallahu yuhibbul muhsinin. Dah masuk minta maaf pada orang tua mano pula tak minta maaf berat ni nak balas mai anak orang pula tua tak sebaik pula dengan tua so anak nak anak saja sungguh berkata bini nak turut dia tapi dia pula kena tegur dengan bini. Dah kalau jadi masalah bini kena wayaklah kena ajak klik ajak gapo. Dah
Kalau kita solat sunat-sunat rakaat, bila rakaat kedua kita teringat tak baca Fatihah, bolehkah kita tambah satu rakaat lagi dan perlukah sujud sahwi? Kita semayang saat ni, semayang sunat, tiba-tiba kita tambah, tiba-tiba kita tak baca Fatihah, kita ingat tak baca, maka bila baca tak baca Fatihah, Fatihah ni rukun semayang, tak sah semayang kita, maka rakaat saat semayang kita tak atas. Sehingga kita saat itu wisalah. Kalau wisalah dalam keadaan tak cukup, maka tak sah semayang. Tapi bila kita saat ini tak tamah, kita tahu tak baca Fatihah, kita tamah sekarang lagi. Jadi tiga rakaat, hak mula-mula tidak dikira. Okey, panggil. Maka kira jadi hak kita baca hak cukup rukun itu saja. Maka sah semayang kita dan sunat kita sujud sahwi. Sebab Nabi SAW kata, fa'iza nasiya ahadukum fal yasjud sajdatain. Maka nak sujud dua kali. Wallahu alam. น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์ที่ฉีดไปบนเสื้อผ้าสามารถใช้ละหมาดได้ไหมแอลกอฮอล์นี่มีกุฟตัวดารุลอิฟตาอุรดุนีย์ฮะอุรดุง berkata bahwa kalau tidak mabuk ia tidak najis dan kalau sikit telajak itu pun dimaafkan. Itu sahajalah. Kalau lah masuk alkohol lepas tu pula dia saat ni tu tak mabuk, maka tak apa, supaya ceu supaya gapo itu tak pakah. Ada orang itu dia semak, semak obat. Kita duduk makan nasi di kedai, lepas itu dia nak bayar duit. Dah ya bayar tu tak apalah. Dah nak bayar duit sana itu kerana dia tak ada duit suruh kita. Duit kita, lepas tu suruh kita buh putih ya dak. Hak dia mebong lek malam tu, hak tu memang tu. Hak tu terasuah. Dah. Hak lek malam tu cerak cacin wa aklih musuhta labi sama kanu yasnaun. Dah makan as-suhta. Maka rasuah haram tu. Adapun ya marian tu lumayan lah. Apa kita bayar? Muka ya ke. Tu hormat ke tak bayar ni. Orang panggil orang radak tu. Tu ya aib. Ya malu. Dah ya kira nak buah. Orang torah. Sepatutnya nak semak nayuk. Semak gapo semua. Dah maka biasa ya. Dan itu di antara benda hak uruh orang. Adak orang ke. Bila masuk ke dada orang lebih. Maka biasa bayar wi. Dah. Orang pada ada orang genah-genah ni. Dah. Atau biasa kok sayang-sayang. Jutusnya kita beli dulu, maka apa kita nak tubik kedai dulu, maka kita bayawi. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, mana amalah lebih afdal? Nabi kata, sururan antudkhila ila qalbi akhikal muslim sururan, bahawa kamu masuk ke dalam hati saudara kamu Islam itu, ia gembira, ia suka, kita makan dia suka ke? Ya, kita jamu nasi dia. Dan yang kedua, autak dia anhu daina, kita tulu bayar hutewek dia. Yang ketiga, antut da'imahu khubza, kita wi makek dia, tulu bayar wi. Apa tulu bayar wi? Amal satu kebaikan muka kita ya semak. Lah bukan ya kosak tu. Lah kita tak buh ya tak apo. Nau hore bagi male, 200, 400, 200 kau. Lah ani butir dua dah. Hak tu tu cacin, hak tu tu haram, hak tu. Bismillah. Ning satu saban ni ada. Anda boleh ni atau ke borang. Atau rasuah ke bang. Puying tong cap tangan แล้ว lúc pen lúc zina แต่ ตอน ni ya แล้ว fai chai tong song sia lúc mai kau riak lúc bun tham rup pao. Nah. Jadi yap zina, zina ni tu patut nikah dua tu. Sebab tu dan nikah patut cerah, sebab tu tak leh tu. Nah, ya cerah, ya gapo ya di belakang. Moga ya, ya teh pun ya nak buat ibu rumah, ya cari hak malak. Pak hak wik orang ni, ya kira tu tak malak. Sebab tu, anak dia saat ni tu, kena sara tak? Tak ada wajib sara gapo, kerana bukan anak dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak bining dia. Bangsa kepada bining sahaja, bukan anak dia. Jadi anak tiri dia sahaja. Maka tak ada wajib sara apa. Zina sangat. Itu. Apa pandangan bapa bagi para suami yang hendak poligami tapi tak berani? Apa perlu persediaan dan usaha yang perlu dilakukan? Okey, hendak nikah dua tiga saat itu saya sebut lah Quran. Wa illam wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau mu takut tak ada pada anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa, maka nikahlah lah. Pada orang tina kamu kena ni masna dua sekali wa thulatha wa ruba.
Fankihu ma tabilukum nisa masna wa thulatha wa ruba. Boleh duk sekali dua, tiga, empat. Suka empat ialah. Tapi tu hasbuk fa in khiftum alla ta'dilu. Maka jika kamu takut tak adil, fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka soranglah kalau takut tak adil. Lepas tu kita ni kita kata kita nak adil. Nah, saya riwayat dah tadi kata sunnah nikah tu sunnah sara tu sunnah wajib sunnah Tuhan. Nah, sunnah nikah tu sunnah Nabi. Sara tu sunnah Tuhan. Wajib sara ke? Okay? Maka lahana kita nak buat lahana nak bini dua, maka kena sorak dengan bini mula-mula. Pahlu bini mula-mula takwi juga. Kalau takwi juga saat ni tu boleh kita tak wayak dia, tak ada wajib kali wayak dia tu sub boleh. Dah harus sahaja, tapi di segi akhlak kita duduk lama dia duduk pegang anak kita 4-5 orang, lepas tu kita tak tahulah tu jadi bunuhlah. Gitu jelah. Tak ada wajib wayak ke apa kali, kerana itu hak manusia, hak Tuhanwi kepada orang lelaki. Dah itu sahaja. Nah, usaha yang perlu dilakukan itu sahaja. Lepas tu nikah dengan nikah yang sah. Nah, itulah saja. Wallahualam. Hukum kai kong ni pasi, kong ni pasi. Dah jual bagi hak lari cukai. Lari cukai nak tengok. Cukai ni tu wajib kata wajib. Dah sakut paut dengan benda halal ke benda apa? Ya ada situ. Cukai ni asal tak ada wajib lah hukum Islam, tapi masuk sakut paut dengan hukmul imamah. Hukum imamah kata bangi. Dah hukum kajae, maka pada ketika tu kajae dah ia kutip cukai, maka cukai tak ada wajib lah Islam. Boleh kita beli? Ini ada khilaf ulama lah, setengah ulama kata memang tak boleh lah, kerana itu hak kajae kan, hak dia. Dah dia kena jaga keselamatan, maka dia boleh ambil duit cukai dan sebagainya. Dah darabah, dia panggil daraib. Maka di atas hak ni tak, kita kena bayar lah cukai ni tu, kena bayar. Lepas tak bayar cukai, lagi. Boleh tak kita beli? Ya, kita beli barang tu tak apa. Nah, jual ni tapi lagi cukai tu dosanya. Jual tu sah. Karena kita beli barang tu bukan free tapi tak bayar cukai. Wallahualam. Samilin kempanan ham yang ngai ko mai fang tang ti kau ruang ngin mai di tetitkan panan mia ham ko talok kap mia boy le mia jat tam yang ngai. Kita ni hanya kita boleh lagi saja. Tu has Nabi sallallahu alaihi wasallam mang ra'a minkum mungkaran, siapa nampak benda mungkar fal yughayyir bi yadi. Maka lagi dengan tangan. Fa illam yastati' tak kuasa fa bi lisani dengan mulut. Fa illam yastati' fa bi qalbi, maka dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Maka tu hak paling lemah. Kita lagi siap belaka dia sudah lah tu. Tu pula kita lagi pula. Lagi molek tak apa, ya tak betih ni insya-Allah masa depan ya betih insya-Allah. Kita ingat gitu jelah. Dan kita lagi tak dasar kita. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Wala lama sunat tahajjud peluk mia lama duai rajat tam imen dai mai babo. Allah ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda rahimam rahimallahu mur'an. Nah, qama min al-lail tuhan rahmah pada seorang hak bangun malam. Wa ayqadha ahlah, dan dia gerak bini dia. Allah dosa bawa tuhan rahmah boleh pahala besar. Nah, wa in aba, kalau tok laki wa in abat, kalau bini tak saya bangun, nadha fi wajhi al-ma' yang ai ketik muka. Allah tuhan rahmah. Nah, dan sebut rahimallahu imra'atan. Nah, tuhan juga rahmah kepada seorang perempuan pula. Qamat min al-lail, dia bangun semaya malam juga. Wa ayqadhat ahlaha, dia gerak tok laki dia. Nah, wa in aba, kalau tak saya bangun, nadha fi wajhi al-ma', dia letak air di muka. Maka itu tuhan rahmah boleh pahala. Nah, lepas tu bangnya dia tak imek, molek benarlah kita semaya dengan tok laki tu, molek tok laki bini haninya tok laki dia tak imek. Tok laki jadi tok laki dia tak imek bini makmum. Lepas tu istighfar banyak. Bila istighfar banyak, insya-Allah lepas tu Tuhan beri rezeki. Melimpah bangun semaya malam. Lepas tu istighfar, Tuhan akan melimpah rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Tuhan kawi melimpahkan rezeki, mudahkan bagi anak bagi apa semua istighfar, insya-Allah bangun malam. เขาคนนั้นตีไก่จนพิการขาผลได้รับของคนนั้นคืออะไรเดียโซเลงนัตเตกาโตอเยสปะกะปาโตกากิกากิฮะตุซุลเว็บังิตาลิโซเลง
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda irham la turham, mung rahmatnya nyanyalah maka Tuhan akan nyanyamu. Irham man fil ard yarhamka man fis sama, nyanyakalah orang di muka bumi maka Tuhan nyanya di langit. Nah, sebab tu kena nyanya benar tak leh zalim dah, tak leh buat nyanya. Macam mana dengan orang yang ada anak tapi ibu bapaknya beri nafkah dia tak beri nafkah kepada anaknya? Orang ada anak nafkah pada ibu bapak, anak dia tak beri nafkah. Nafkah ni gini, anak ni suka sampai umur 15 sahaja. Dah hak wajib, lepas satu sunat sahaja. Dah. Ha, tu kalau lebih tu gak terserah dia, pada dia dah lah. Ha, itu sahaja lah. Adakah sah sedikit darah nyamuk di kain semaya kita? Ya, dimaafkan darah yang sikit. Dah. Ha, dimaafkan darah yang sikit dalam semaya saat ni, darah nyamuk. Apa boleh kita lamat witil lang tahajud? Oh, kita semaya witil pada tahajud itu molek sekali. Ada sebut hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanabi ma yazid la fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tak tambah boleh Ramadan dan boleh lain. Nah, maya tahajudlah ala 11 rakaah, tak lebih 11 rakaah. Salla yusalli arba'a thumma yusalli arba'a thumma yusalli thalatha. Nabi semaya 4, 4 lepas tu maya 3. 3 tu witil. Qalat Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, nah, atanam qabla an tutira? Dah tidur dak belum ada nak witil? Qala, Nabi kata, aina ya tanaman? Dah dua mata aku tidur. Nah, apa ni, wa qalbi la yanam, hati tak tidur. Dah maya witil lepas tahajud itu hak paling afdal sekali. Nah, lama fardukan an surah nai rakaat camping tong riang surah kon lang ru an an doi mai tong riang kon lang kah. Dah ada sebut lagi tak fiqh bahawa kita kena tertib, turut tertib. Kalau kita baca contohnya lah, nah, baca gapo, baca wasyam, maka lepas tu wal-lail, kau baca wal-lail, lepas tu wad-duha, baca wad-duha, alam nasyrah, alam nasyrah, lepas alam nasyrah saat itu wat-tin, misal wat-tin inna, lepas inna tu lam yakunil ladhi, gitu. Kena tertib, dah kena tertib, itu sunat. Kalau baca lagu langsah ke tak? Boleh, makruh sahaja, dah boleh, tak ada masalah. Benda-benda gini tu faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa kita boleh baca. Puan fak ngun hai pai cai ni, tapi rau au ngun nan pai cai kon, lek wan tat pai rau ko pai cai ni, beb ni dai mai. Sahai kita widuwi suah gibayah hotel kita, bakar dulu isok bau kita. Nah, gibayah hotel tak boleh. Dan tu hasbuk, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Okey, berime tu, okey, jaga amanah. Bila okey suah bayar, kita bayarlah. Hidup pegawai apa? Ya ayuhalladzina amanu la takunullaha warasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamu. Jangan tak amanah. Nah, jangan tak amanah. Khianat ke panggil. Kena jaga amanah. Hutai. Bila orang suruh bayar hutai, kita kena bayar hutai. Tak leh lah tu. Dah. Kalau hajar lah tu, mula-mula bayar. Lama-lama tak bayar. Solat sunat zuhur ada dalam hadis 4 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Ganjaran yang besar. Nah, di dia di sisi Allah. Bagaimana solat sunat pada hari Jumaat boleh buat sama ke dak niat macam mana? Sama ada niat sunat zuhur atau Jumaat. Sebelum Jumaat ni disunatkan semaya sunat, ada sebut dalam kitab fiqh-fiqh di antaranya. Kalau kitab baru-baru ni sebut kitab Fiqhul Manhaj, dah ada sebut bahawa sunat juga semaya Jumaat. Qabliyah sebelum sunat Jumaat lah. Nah, bila kita semaya Jumaat, qabliyah sebelum Jumaat, 2 rakaat. Nah, nak 4 pun tak apa, boleh. Karena ya hak sah zuhur tu, maka sunat kita semaya sunat juga. Nah, bukan kata tak ada dak. Ha, ini pun Wahabi tak semaya, karena dia kata Nabi tak semaya. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Tapi nah, apa ni, di sisi mazhab Syafi'i ini ada. Ha, ni kop kun mak baba rusuk long chai ne fang baba ban yai khai baba suka pak kare insyaallah. Aci tang krong nok khai bab mai kita buat sarai burung jua tak salah. Burung ni boleh pergo pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Saidina Uthman ada ke duk pergo burung siapa ketinggal semaya, maka Saidina Uthman suruh pongkok sarai-sarai. Maknanya boleh buatlah sarai-sarai tu. Deh.
Maka okay, panggil boleh juga, tapi ya ada soal lagi sakup bab kematian wajib nafaqatul bahaim, iaitu kita kena sara dia, kena upai wigapolah kepada burung bila kita pergi. Ha PC ke mana napa tak ada ni. Sami mai lamat. Nah. Lew yang mai hai ngun miaik hukum yang rahi. Tak semaya tak sara lagi, kedua-duanya berdosa belaka. Nah, tak semaya sakninyo. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salah amdan faqad kafar. Siapa tinggal semaya sengaja maka kufur nikmat Allah. Dan ada sebut as-salatu imaduddin, semaya tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, siapa berdiri semaya berdiri agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin, siapa tinggal semaya maka orang itu wutuh ke agama. Sebab itu wajib semaya. Pasal tak payah hutek, tak ada payah sara. Tak sara ni wajib dosa ya tak sara saat ni. Tapi tak jadi hutek kalau kita tak ada janji dan kita tak ada gifong di majlis. Itu sahaja wallahu a'lam. Ada seorang itu email dia suruh minta khairat dan dia bertanya kalau dapat 10 kuk dia beri 2 kuk apa ambil duit khairat itu adakah boleh? Nah. Tu email saat ni tu dah suruh khairat. Dah suruh minta khairat lah, lepas tu cabut lah. Cabut gopoh. Untuk oh, ni tak apa. Nah, kerana apa? Kerana upah lah ni tu nak beri orang lagi, nak beri minyak kereta, minyak gapa. Dan orang harus sedekah kepada duit tu. Duit untuk masjid dah tu. Duit untuk masjid tu untuk orang yang gitu ratik. Nah, itu biasalah benda tu tu kalau tak ada beri gitu, kat pihak nak pergi. Kerana kena beri minyak untuk minyak kereta. Nah, sebab tu kita kena beri lah ke upah lah ni. Haa, upah lah ni tu kena beri. Nah. Fa'atuhunna ujurahunna, maka hendaklah wi upah mereka. Atul ajir ajrahu qabla an yajuffa arquh. Dah. Wi lah upah sebelum kripluh. Maka kita upah dia lah. Dah. Upah, kita panggil upah. Upah untuk nak wi boleh sat ni. Wallahu a'lam. Tapi molek ni kena cari duit lain sukulah. Dah, cuba boleh ke. Supaya orang buat buluk sikit kabu lah. Kena bayar gok sikit kabu ke apa cabut. Dah orang okay, sedekah ni duit boleh pahala sejik dah. Moga sejik masuklah sejik juga. Cai hong nam naik hang. Mai misai cik nam. Kau cai ticu cari aku saat. Mai kap. Itu orang panggil istinjak. Boleh kita istinjak dengan? Dengan ticu dah boleh kita istinjak. Dengan ticu, dengan batu, dengan gapo. Semualah orang okay, buat istinjak. Nah, kita kena istinja saat ni tu kena suku-suku so tu sekali sapu. So sekali sapu dengan syarat jangan hok cair tu baik. Kalau tak cair berat kena bakar air. Nah, tapi tokoh ni tu sapu saja tahu. Maka cuci sapu-sapu malek. Nah, insya-Allah boleh. Itu saja. Wallahu a'lam. Salam ka babo je tam babo wa ku ngun tanakan 500,000 baht pue je sang bang tae ngun ti rao ku ma yang ไม่ ได้ สร้าง บ้าน ผ่าน มา 1 ปี เงิน ยัง อยู่ ครบ 500,000 จะ ต้อง จ่าย zakat มา เยอะ คณะ keluar zakat dah bila kita berter duit ni duk kita tu wajib kita kena keluar zakat. Zakat tu berapa? 500,000 ni belana jugaklah 12,500 setahun kita kena bayar. Kalau 1,000,000 ni bayar 25,000 dah. Sebab tu kita kena buat umrah cepat-cepatlah. Nanti kita kena bayar zakat. Wallahu a'lam. Tales sujud sahwi. Nah. Nan mak lew, mi krang neng wela talok kap sami reang, mai pin reang rai sara, sami cok put wa. Tak la moduk soge lah. Lew, tam ya wa put ok manan kit arai, tamai put beb ni lew rau ko tok wa. ถ้าจะไปก็บอกตรงๆไม่ต้องหาข้ออ้างแล้วโยก็เงียบแล้วถามอีกครั้งคิดยังไงพูดออกมาโยพูดว่าไม่ได้คิดอะไรแค่พูดออกมาเองเนี่ยดุเราหมดดองตุลากีปัตตุลากีพวกกระเจาะล่ะเอาว่าคิดตัวดุคาซาโกเกโกเกก็ตัดลามดุโซเกล่าดุว่าคลอลดุโซเกล่าแต่ละฮันเนาะตุกิตาตั้งยังอิงอันนั้นตุแต่พิคิรันเนาะโยตัดอะไรตอลล็อกตุแต่ตัดอะไรตอลล็อกkarena itu bukan lafaz sorah. Dan itu pun lafaz kinayah kena niat. Bahkan fikirlah no. Ya fikirlah kacer tanya wak gapo. Ni kita ni hawa sebut tu tolong murih-murih tu tanya gitu tanya gini ke kali jadi ha. Tak usah tanya gapo lah.
Nah bila dia jawab, dia senyap, dia pukul Allah gitu. Engkau kadang-kadang saat ini tahu bosan dah, oh gogeng gogeng gogeng. Dia talih eh. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kena molek belakot, bini kena molek pada suami, suami pun kena molek pada isteri. Kita jangan balas cari bitikan, we boleh duduk molek. Kecek dengan abang-abang kita, nak buatlah nak kita kuamsuk. Nak kita senang, nak ada sakinah. Nak ada rahmah, ada mawaddah. Teh, nak buatlah nak tuhan ada ayat Al-Quran, ada tiga tu abang. Ayat itu abang. Teh, dah. Teh, celah sikit kau bau mulut pun pelakar dah turun kali kat pecah atas batu lah. Tom, oi. Dah jangan, jangan, jangan. Kecek molek abang. Teh, tak boleh abang ni. Kita kecek orang atas ni, ya Allah dua kali suara, yang kedua pulaknya ya Allah dengan atau apa ni, air mata. Air mata dengan suara. Oh, kalau suara lembut, baik terubah tu ni, habis duit lah kecek. Yang kedua, air mata. Air mata, buat ya, nak murih hoge-hoge, kita buat ngaju tu buat air mata setiap mari. Mari daya ke apa semua, orang atas fangan lah tu. Dan dengan air mata, ya Allah dah. Kalau mula tak Allah go ya wa go bau tangan-tangan ada. Ha. Tubik mata cuk suka tu. Dia tubik mata menilih pasti ya lagu lain. Lagu lain. Suara-suara lembut rebah tu ni. Habis duit kecek. Ada apa ali? Dah mudah ya kelak ayat atas ni. Bukan tak kena tukar apa dak lagi kita ni jenis oh nak benar. Tu tak benar. Nak benar ke mana pula kita bini ya tu laki. Pabarala matam imam mai krop rakaat chuang an tahya akhi tam imam rau tong jun jub ru krung ton kon pum rakaat hai krop topai. Eh, ya gini dah. Ya ada tahya kita, ada tahya dia. Tu kaedah dia. Kalau kita gede rakaat yang kedua, kita turun tahya, tak kira tahya kita tu. Nah. Pokok kata rakaat yang tiga pula, ya naik, kita kena naik. Sebab apa? Sebab inna maj'alal iman yutamma bih. Tak ada tahiyat kita. Rakaat yang tiga, rakaat yang keempat kita bukan tahiyat kita. Nah, ya tahiyat kita yang kedua tapi dimaafkan. Tidak dikira lah. Kalau kita saat itu duk tahiyat kali dia, tak mesti baca habis kan. Itu bukan tahiyat, tak nak sujud sawi. Kita bagi takbir Allahu Akbar. Kita berdurung Allahu Akbar. Kita tahayat dengan dia. Eh. Kita tahayat dengan dia ke akhir. Baca tak habis pun tak kena sujud sahwi. Karena itu bukan tahayat kita. Kita mari semaya. Kunu. Allahu Akbar. Dekat yang dua tu imam kunu. Allahumma hadina fi man hadait kita amin. Kita tak baca situ. Tak ada kena sujud sahwi. Kerana itu bukan kunu kita. Kunu kita rekat yang kedua. Itu cara dia. Wallahu a'lam. Salam kerap korani kunti tamprakan lepai non rung payaban ikacun le ngen cak rung payaban yak tamwa ngen nan kindai mai. Dah. Duit prakan saat ni prakan ada dua. Pertama iaitu prakan dah. Prakan hok kaje eh. Kalau prakan hok kaje eh apa? Ulama menghukum kata pewala kita bayar sikit, kita boleh banyak sekalipun. Ada apa kalau perakan hok buka kaje eh, perakan turakit, perakan pai, iaitu asyarat, hok mek utung, maka hok tu tak boleh. Semua ulama kata tak boleh berlaku. Karena itu tu orang panggil dia ada gharar. Kalau kita tak sakit, tak ada kena bayar. Kalau kita dia boleh duit kita. Kalau kita sakit, ya kena bayar banyak. Maka itu gharar. Maka itu tipu judi orang panggil. Tempat nasi. Dah maka tak boleh lek sleh. Dah bila duit tu duit haram ke panggil. Dah ha itulah saja duit haram tak boleh. Ha gitu. Wallahu a'lam. Lamat. Du Quran. Dah apa dah? Kita tengok Quran boleh tak? Ni siapa suka doa saya ni siapa yang nak boleh dah inbox mari dah suka doa. Patus kita baca Quran ada pegang gini sah tak boleh tapi kena jaga harakat takut gerak dua kali berturut-turut itu sahaja dah tiga kali berturut-turut maka tak boleh itulah sahaja kita kena jagalah bawa Quran tu tak apa maula Siti Aisyah radhiyallahu anha tengok Quran
Suami larang isteri pocok waksing. Buat isteri rasa susah hati kerana isteri jadi guru sekolah kerajaan. Apa hukum? Nah, bila nah, tu laki tu saya pocok, saya bini yang takut jadi terjadi gini. Maka ya kerja kerajaan, kerajaan ini wajib kena pocok. Maka pada ketika ni kita kena kecek molek lah dengan isteri, dengan suami. Lepas tu pula kalau boleh ke ajak tu laki pergi di sekolah lah, dia jumpa dengan pokok tu. Kecek molek lah. Benda ni bukan masalah hukum, masalah kecek molek. Dan bukan semua sakut paham dengan hukum ni. Ada satu kali orang mari tanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah, tanya ma hukmu tariki salah, apa hukum kita tinggal semaya. Nah, sering apa ni Imam Ghazali kata tak khudahu ilal masjid muhaga agi sejid leh, atau hukum dia je. Dan kita ni tahu hukum mata hukum ke apa ya, kita tengok. Dan dia kata kun nasihan, jadilah kamu tu orang nasihat, wala takun qadiyan, janganlah jadi orang menghukum tu haram. Ya ada bagi kita ni, kita kena koyak molek, kena kecek molek, siapa ya terima lah, koyak molek ya terima, ya tak apa, kita kena tubik kerja. Lepas kita nombor duit di mana, pocok tak apa, apa Pfizer contohnya, sebab Pfizer ni tak ada tu sangat, tapi ada juga jaga-jaga, tapi kok lawan ni tak apa, dah tak ada bunyi mana dah, ni hak rung saya ni, saya pocok extra. Kau masa pas saya pocok tak lu banyak nak ikut syamai cara tu ketak kak. Saya sendiri pun nyawa tak leh. Macam-macam. Pelan ni tak ada dah. Tak ada rebuh dekat Facebook tu hok tak ada dah. Dok nyawa tak leh tu. Ya ubat ya ubahlah tu. Nah. Ha tidak gitu orang boh ke hari. Boh ke hari. Nah. Ha itu. Nah ya tak apalah insya-Allah. Ya dia molek. Amal apa boleh bidadari dalam syurga? Dah bagaimana dengan isteri kita? Terima kasih. Nak amalan gapo nak iblis bidadari, tak ada amalan gapo tu hasbuk wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati anna lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, maghfiratun wa ajrun 'adzim, beriman beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Tengok tu, Tuhan kata wayaklah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan boleh syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Kullama ruziku min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabi'a. Boleh makan buah-buah serupa di atas dunia, rasa tak serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Mereka tu boleh bidadari. Nah, azwajum mutahharah, isteri-isteri hak yang nah, hak yang cuci bersih tak mari haid. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Antu boleh bidadari dah tu. Nah, ashabal jannah boleh bidadari. Pas bini kita tu huwana ketua bagi segala bidadari. Tu hasbuk semua ya. Innal muslimina wal muslimat. Orang Islam lelaki, orang Islam perempuan. Wal innal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang perempuan beriman, orang lelaki beriman, perempuan beriman. Wal qanitina wal qanitat. Orang tunduk Tuhan lelaki perempuan. Wasadiqina wasadiqat, dan orang hak sungguh betul benar sungguh dengan hukum Tuhan, percaya sungguh laki perempuan. Wasabirina wasabirat, orang sabar sungguh laki perempuan. Walqashiina walqashiat, orang khusyuk sungguh. Walmutasaddiqina mutasaddiqat, orang hak sedekah sungguh laki perempuan. Wasaimin saimat, orang puasa laki perempuan. Walhafidhina furujahumul hafizat, orang laki perempuan hak jaga aurat, jaga sungguh ni hukum Tuhan. Wal dzakirin Allah katsiran dzakirat. Okey, sebut tu hasam laki perempuan. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Tu hawi pahala supa di antara dua-dua tadi. Ha, tu boleh jadi ketua pula, tua. Nah, yang sekali di antara bidang-bidang dari tadi. Dah bini kita tu insya-Allah. Ya penting buat amal ibadat di dunia sana. ถ้าเราขายของแบบเงินผ่อนทำสัญญาว่าถ้าลูกค้าจ่ายภายในหนึ่งเดือนเราขาย100บาทและถ้าต้องการจ่ายภาย2เดือนเราขายในราคา
120 บาท ถ้าใช้กว่านั้นไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายช้าหมดแต่มีลูกค้ารายหนึ่งเขาขายเขาซื้อราคา100 บาท1 เดือนครบ2 เดือนเขาก็ยังไม่มีเงินจ่ายเขาเลยมาบอกให้ทำสัญญาใหม่ให้เขาในราคา100 บาทและเขาจ่ายก่อนครบ3 เดือนแบบนี้เรียกว่าดอกเบี้ยไหมได้จัวซอเร่นิงอัสซาญบุลิเบอิบตักซีดได้จัวซอเร่ตุบุลิ Tapi kalaulah kita saat itu jual dia kita akak jual beli dengan dia dengan harga yang kira jual akak sore kita akak jual dengan 120 deh maka jual saya bayar taksi 20 deh maka tak apa tapi kalaulah kita saat itu akak jual 120 suruh dia bayar 130 maka itu riba atau kita saat itu suruh dia bayar. Nah kita jual 120, tapi hawa yang lama kita suruh tambah, maka itu riba. Nah, tak boleh saat ini. Itu riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Yamhaqullahu riba bis sadaqat. Dan dia mari minta nak bayar tambah 130 pun riba. Nah, sebab tu kita kena akak. Hak akak tu sahaja. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Tu memang halakan jual, kita akak berapa? 120, maka 120 tak boleh ubah lah. Nah, kalau berubah naik, maka itu riba. Nah, wallahu'alam. Alhamdulillah, rezeki kali pertama hadir like babo. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa kod like atau klik follow. Nah. Sangsu tang, tang naik soncai nangsu. Dan suara doa ni inbox. Inbox dalam page saya, ada admin saya. Kada cakap lah, dia kaki atas hari ni. Kalau pagi ni, tidak agak esok gitulah lah. Siapa yang nak? Auradus salawat wa ad'aitul munasabat, maka silakanlah inbox mari insyaallah surat doa ni ada belaka dalam ni. Kita jual lebih pada 10,000 buah lebih dah. Ada 11,000 12,000 buah. Neh, lepas tu pula ada cukup dalam ni. Neh. Ah lepas tu pula saudara kita iaitu Baba Ding ada jual, Baba Zu ada jual. Neh, saya adalah demo dua ni iaitu sebagai orang panggil apa ni saka kita lah. Neh. Lebih kuih kerana suara doa ni alhamdulillah ada barakah kerana banyak sangat orang minat dan sampai 10,000 lebih buah kitab doa ni masya Allah manfaat kepada saya dan kepada orang baca insya Allah. Kita jual tu deh adalah dulu saya jual kerana nak tolong orang ratik sikit-sikit lah ni tu jual gitu je lah dan tak apalah deh insya Allah. Lamat konek lamfar du lamat niat bab naik. Semaya sebelum zuhur, aku semaya sunat sebelum zuhur. Allah Akbar. Niat dalam hati lah tu. Aku semaya sunat lepas zuhur. Dah itu saja. Niatnya tu mudah. Tak ada payah gapo niat ni. Setakat mana dosa-dosa orang yang mengkhianati rumah tangga. Orang lain jadi suami, isteri dan anak-anaknya berkelahi. Saya rewa sami kaum miamai. Prok duai kuam icha. Dah. Setakat mana dosa-dosa yang mengkhianati rumah tangga orang. Deh, orang buat apa sahaja menyebabkan nak we berlaku bercerai di antara suami isteri maka itu dosa besar minal kabair buhtan orang panggil. Nah, sebut oleh hadis oleh Quran ya ayuhan nabi. Nah. Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubay'anaka 'ala alla yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznin wala yaktulna auladahunna wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wala yasinaka fi ma'ruf bayahunna wastaghfir lahunna Allah. Nah, talih wala yatina bibuhtan, buhtan mana bohong fitnah dosa besar minal kabair, dosa besar tu. Bapa nak tanya soalan boleh. Bapa perialah suti pratit arai. Saya ngaji dulunya itu di Suria. Lepas itu saya klik ngaji di Malaysia. Dari UIA. Dari Mahalai Nanacat. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 9 tahun saya duduk situ. Dari. Wallahualam. Lukti siapa yang tangkrup sifat. Tak sama. Cui lera pomen yang luk akhirat daimai. Dari. Nah, boleh tak syafaat kepada anak. Anak yang mati lah perut. Boleh insyaAllah. Dari. Jadi orang redah saat itu. Lama du Quran ban un Quran tok lung bun jadah lei yo kau au batar mai Quran ayat tu
maka dia tak boleh ambil selalu. Karena ambil selalu saat itu tambah perbuatan semaya. Dah. Ha, maka ketika dia turun sujud contohnya, maka dia ambil. Dah boleh ambil saat itu, jangan niat kata buat perbuatan selain semaya lah. Dah, itulah sahaja. Luk zina kini akan kau dah main. Ha, nak zina boleh makan kekoh, ada masalah ke apa, dia Islam orang kapir, tak boleh makan kekoh kerban. Bila kita diminta untuk baca doa pada majlis pertunangan, apa doa yang patut dibaca? Dah, doa ni doa ni lah baca. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dah baca itulah insyaAllah. Satu soalan saya, jaga kedai abai saya. Dah, kena royak ke abai baru comel. Royak ke apa tu? Oh, tak ada tahu tu dah. Saya ambil, oh saya ambil barang dah. Ah, royaklah, kena royak. Royak tu molek, karena kedai tu hak dia. Tapi kita nak ambil untuk makan, kita makan, anak kita makan, maka tak kena royak, tak wajib royak. Kerana itu ada hadis Hindun bin Utbah, dia mari, hak perlu tak apa, boleh royak, boleh ambil daripada tok laki. Dia kata inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan tok laki ni orang kupik kedekut lai sesiut dini illa ma ma lai sesiut dini ma yakfini wa waladah. Ya wi tak cukup kepada aku makan dan minum semua. Illa ma akhudhu minhu sirra, aku ambil tak tahu. Nabi tak khudhih bil ma'ruf, ambil dengan baik, dengan sok, dengan sesuailah maksum. Nah. Ha, dia setan yang tak leh royak banyak. Nah. Ha. Tatulah mak subuhi wala duang atid kun le cabab mai. Dah dosa karena kita semayal waktu tu Facebook wa idzat ma'nantum fa aqimus solah. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Semayal ni fardu cha waktu, itu semayal luar waktu haram tak leh. Jadi qada lah, tapi kita kita angguh semayal lama tu dosa. Luk zina tuk lama kapo kajo jatuh asmaye dah. Ha, dengan pok dia malaikat apabila dia nikah dengan mak dia, maka dia jadi anak tiri, maka pada ketika tu jadi anak tiri tak atuh asmaye. Tu hasbuk waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakaltum bihinna. Eh, jadi anak tiri tak apa. Anak lemu, orang duduk dengan anak lemu kita duduk wa setahun lebih dah boleh kedok kita milik. Dah anak lemu orang okay, kita wawa tanya tahu tahu dia setahun dah boleh lah, tapi kena kita kena wawa lah. Alhamdulillah tidak fang wan ni lah fun proi prai ya, alhamdulillah jemaah maah dah apa ni bapa, bolehkah kita bagi sedekah kepada tok cha tok suami yang minta sedekah dengan kita? Dah boleh kita pergi ke kafe, boleh kita pergi ke kafe saat itu. Dah tapi pala tak ada lah, itu sahaja. Eh, malaikat kita niat kata kita wi nak royak tok Islam molek, maka pada ketika tu dapat pahala. Itu sahaja. Neh. Tit ayat Quran ti pandang ban ru doa tang-tang pai nai ban dai mai, mikun bok wa tit mai dai. Neh, para-para ulama dulu, dah tu contohnya apa ni, raja-raja Islam dulu tu buh ayat Quran di Mekah, di Madinah, tepat di dinding semua, maka ulama bakat senyap belaka, maka itu dalil kata sah boleh, tak ada masalah. Bapa baca baca apa tu, baca ko ternyata soal dalil naik dalil ni tak baca lagi, tak nampak ya hilang dulu. Memang bapa suruh tulis soal di ruang komen ni afandi ya. Koi babo yuku rakan ni telak pai insyaallah. Ku ngentanakan masang ban dai mai babo. Dai bergetar wit ni boleh jangan ada riba saja. Selek Quran buk panjang hab bergetar ya allazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa liktub bainakum katibun bil adl wa la yakba katibun an yaktuba kama allamahu Allah. Boleh kita bergetar tapi jangan ada riba. Tasami put wa klap pai ban meng pai mantuk mai. Nah, tok laki kata kelik lah rumah, tak jatuh. Itulah fakinayah orang panggil. Tak jatuh lagi. Mereka dia niat tercerah baru jatuh. Kalau dia tak niat tak apa. Nah. Masa ada sikit dah lah. Koncai
ลูกกำพร้าที่ไม่ใช้แล้วเราจะจดมือเกาะให้เด็กอื่นได้ไหมนี่บางทีเราอยากติ้งกิตนาวิกบัดดอกแก้ลังบุลิดดอกตั้งเลยตัวเฮสบัวอัตุลยัตตามะอัมวาลาห์มาลาตตาบัดดลุขบิสบิตไตยบวะลาตะกุลูอัมวาลาห์อิลาอัมวาลิกุมอินนะฮูกานะฮูบันกะบีรอนะจับพวกตนอยากติ้งกับตัวแก้ลังตั้งเลยเราอยากติ้งอยากติ้งสิทุกตั้งเลยวัลลอฮฺอัลลอฮฺเงินคนที่ให้ที่จะเลือกตั้งถ้าเราเอาไปใช้ซื้อของส่วนตัวแต่ไม่ได้กินได้ไหมแต่สมมติวิเขาแกวิบังมาเลตพิลิสันนี่ตัวตัวกบุตรวัวบุตรสัตว์เขาสมบูรณ์แล้วตัวมาเกิดตัวฮาร์เรสุมาว่าอัคลิฮ์มุสุฮ์ตะลับิสมาการุยสมาอุนยสนาอุนมาเกิดตัวสุฮ์บางอีมาเกะอปอนีมาเกะรัชวะห์ tapi พันธุ์ทุลิห์ penuh jangan tulis singkatan atau ringkas nah guano bahasa Melayu betul bagi babo faham soal itu ya dah saya tak ada telitah dah ada dah buku lapar dah maka soal itu banyak lagi maka kita tak sempat dah lah oleh itu sahaja kalau saya tak sempat nanti malam ni tidak bagi esok dah malam buku lapar sini dah buku 9 Malaysia dah sebelum ada tu ada buku 7:50 saya mula dah dah buku lapar 50 Malaysia boleh dah masuk dalam ruangan ada tanya kami jawab setiap malam selagi mana saya ada. Nah, apa tu pagi saya mengajar tafsir inilah. Dan siapa yang ada maka silalah masuk dan siapa nak doa inbox. Nah, mari. Kemudian jangan terlupa klik like, klik follow, klik like, klik follow, klik share. Dan itu sahaja kita berdoa. Semoga Allah Taala beri kesihatan, beri sehat pada kita dan ceria semua. Lepas tu pula Tuhan beri kemudahan kepada segala urusan dan Tuhan permudah segala urusan, murahkan rezeki jauh segala penyakit insya-Allah khususnya COVID-19 ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.